melalui posko kesehatan pemilu 2024 Kasidokes Polres Kepulauan Seribu Ibtu Wegi Muryani melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan terhadap personil pengamanan pemilu 2024 dan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Pulau Kelapa. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelelahan serta memastikan kesehatan para petugas setelah pelaksanaan pencoblosan. Dalam kegiatan pengecekan kesehatan tersebut, Ibtu Wegi Muryani bersama tim medis Posko Kesehatan Pemilu 2024 melakukan pemeriksaan rutin terhadap para personel pengamanan pemilu dan anggota KPPS. Pemeriksaan meliputi tensi darah, detak jantung, suhu tubuh, serta evaluasi umum kondisi kesehatan. Selain itu, petugas medis juga memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, serta menghindari kelelahan fisik dan mental. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para petugas tentang upaya menjaga kesehatan selama menjalankan tugas pemilu. Dengan adanya kegiatan pengecekan kesehatan ini, diharapkan para petugas pengamanan pemilu dan anggota KPPS dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memastikan proses pemilu berlangsung dengan lancar serta adil.